Oke, kita mulai terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. الحمد لله kita bertemu lagi pada malam ini. Sebelum itu saya mohon maaf sepatutnya kelas kita di Sabtu lepas ada tapi saya itu lupa. Dan apa lupa untuk hendak buat kelas, tapi tak apalah. Dan malam ni kita masuk juzuk yang ke-20. Dan juzuk 20 ni tuan-tuan, buku Nuran Mubinah ni ekstra. Ada 5 nota. Itu hanya Allah yang mampu hapuskan kesulitanmu. Musa yang budiman, perempuan yang benar firasatnya. Ini interesting. Cara untuk hilangkan takut pun interesting. Dan bukan pergerakan plek tetanik. Ini ada isu. Orang yang cuba kaitkan ayat dalam surah An-Naml ni dengan sesuatu yang di luar konteks ayat. Okey. Sebelum tu surah juzuk yang ke-20 ni dia apa? Mengandungi beberapa surah lah, iaitu surah An-Naml dan juga surah surah Al-Qasas. Surah An-Naml dan juga surah Al-Qasas. Okey, kita terus kepada tadabbur tentang itu. Sebelum tu tuan-tuan, saya minta maaf. Saya ini demam tak habis lagi ni. Hari ni dengan besok MC ni. Demam. Macam ada jangkitan sikit lah. Jadi saya macam kurang tenaga sikit. Cakap pun perlahan ya. Jadi harap tuan-tuan boleh dengar lah. Okey. Untuk tadabbur yang pertama kita tengok. Tajuk dia. Ya Allah yang mampu menghapus kesulitanmu. Kita hidup di dunia ni penuh kejutan. Malang ataupun susah boleh menimpa bila-bila masa. Bila kesulitan menerpa, tak ada siapa yang boleh menghilangkan kesusahan kita melainkan Allah. Jadi bila kita tengok ayat ni, Allah kata, "Amman yujibul muttar idza da'ah." Siapa yang memperkenan doa orang yang menderita bila dia berdoa kepadanya, "Wa yakshifus su' dan juga menghilangkan segala kesusahan selain pada Allah, wa yaj'alukum khulafa'al ard dan jadi menjadikan kamu sebagai khalifah pengganti di bumi." Ilahum ma Allah, ada tak Tuhan lain selain daripada Allah, tak ada qalilan ma tadhakkarun. Ayat ini mengajar kita tauhid yang utama, iaitu hanya Allah saja mampu menjaga kita. Okey, ketika mentafsirkan ayat ini, ni ada sebuah kisah yang menarik untuk kita bincang, iaitu kisah seorang lelaki nama dia digelar sebagai Muhammad bin Dawud Ad-Dinawari ataupun Diqi Duqi Sufi. Digelar sebagai Duqi Sufi. Okey, cerita dia apa ni? Kita tengok terjemahan terus lah. Tapi sengaja saya buat teks Arab ni sebab apa, saya nak buku ni. Bila yang boleh memahami bahasa Arab, baca buku ni, dia pun nampak lah. Maksudnya, saya punya polisi ya. Saya kekalkan teks-teks Arab macam hadis ayat Quran supaya orang boleh merujuk kepada teks asal. Okay, ya. Kemudian tengok Al-Hafiz Ibn Al-Asakir menceritakan, dia kata ada seorang lelaki yang digelar sebagai Duqis Sufi. Dia kata, "Suatu hari aku menunggang baronku." Baron ni kacuk, kacuk antara keledai dengan kuda. Dari Damsyik menuju ke negeri, dia kata Zabadan ni. Negeri Zabadan ni. Dalam perjalanan itu aku diiringi oleh seorang lelaki. Kami melalui beberapa jalan yang tak biasa dilalui. Lalu lelaki itu kata, "Ikut jalan ni, ini jalan pintas." Aku kata, "Aku tak biasa." Lelaki itu kata, "Tak apa. Ini jauh lebih dekat." Kami pun mengikuti jalan itu sehingga sampai sebuah tempat yang agak tersembunyi. Lepas itu banyak tulang bertaburan di situ. Kemudian lelaki itu kata, "Pegang kepala barang ini sehingga aku singgah sekejap." Lantas dia singgah sambil menyingsing baju, membetulkan pakaian dan senyap-senyap mengeluarkan pisau diacukan kepada aku. Pernyata ini pembunuh, psycho, psychopath. Ha? Aku cuba menarikan diri, namun dia mengikutiku. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk mohon bantuan dan berkata, "Ambillah keledai dan semua harta aku." Tapi dia kata, "Ia memang kepunyaanku. Memang aku punya dah.
aku tetap nak bunuh kamu. Dia macam psikopat nak bunuh orang. Aku cuba gerunkannya dengan azab Allah tapi dia tak peduli. Aku suruh diri. Dan berkata, bolehkah engkau biarkan aku solat 2 rakaat terlebih dahulu? Dia kata, solat segera. Aku mula solat tapi bacaan Al-Quran dirasakan sukar kerana terlalu takut. Sehingga aku tak mampu membaca walau satu ayat, satu huruf. Aku terus berdiri dalam keadaan bingung. Bila kita kata, cukup. Tiba-tiba Allah gerakkan lidahku untuk membaca firman ini. Amman yujibul mudtar, siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita? Aku beri berdoa kepadanya dan yang menghapuskan kesusahan. Lepas dibaca ayatnya sejurus selepas itu tiba-tiba seorang penunggang kuda muncul dari permukaan lembah tersebut sambil memegang sebilah tombak di tangannya. Lalu dia melontarkan tombaknya. Tombaknya tepat menikam jantung si lelaki dan dia jatuh tersungkur. Aku pegang penunggang kuda tu. Demi Allah, siapakah kamu? Penunggang kuda kata, aku adalah utusan Allah yang memperkenankan orang-orang yang menderita. Apabila ia berdoa kepadanya dan menghapuskan kesusahan. Okay, si pencerita itu berkata, dia kata lepas tu, aku ambil barangku kembali dengan selamat. Ini kisah ni tuan-tuan, ni kisah salafus salih ni. Kisah orang yang yakin kepada Allah, bagaimana Allah Ta'ala boleh memberi perlindungan. Dan sebenarnya ayat ni, kalau kita baca tafsir ayat ni, tadi itu atas ya, surah 62 ni. Amman yujibul mubtar wa idha da'ahu yakshifu su. Antara huraian para ulama tafsir, dia kata apa? Antara waktu yang senang makbul doa apabila kita terlalu buntu dan juga terdesak. Tak ada tempat lain untuk kita bergantung, minta direct dengan Allah. Allah Ta'ala akan hantar bantuan. Dan bantuan itu boleh jadi macam-macam. Kita tak tahu. Bantuan itu boleh jadi macam-macam. Kita tak tahu. Jadi kita bulat-bulat hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Jangan bergantung pada benda-benda lain. Okay, terus. Memang hanya Allah sahaja pelindung yang sebenar. Itulah intisari tauhid yang perlu ada. Dan kalau kita buka dalam Quran ni, saya senaraikan ada beberapa ni ayat ni. Okay, tengok ah. Allah kata wa in yamsaska Allahu bidurrin, kala Allah nak kenakan mudarat kepada kamu, fala kashifa lahu illa hu, tidak ada siapa yang boleh menghilangkan mudarat itu melainkan dia Allah sahaja. Wa in yuridika bi khairin, kala dia Allah nak beri kebaikan kepada kamu, fala radda li fadlih, tak ada siapa boleh menolak kurniannya. Maksud sebab tu kita bergantung bulat-bulat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian kepercayaan inilah yang menjadi pegangan Nabi Musa ketika baginda lari. Ini lepas baginda bunuh orang Kipti secara tak sengaja. Baginda diburu dan baginda telah kata berdoa kepada Allah ni. Ayat yang ke-21 ni. Ayat ni bagus tuan-tuan kalau nak diamalkan ni. Ambil daripada Rabbina Jini ni. Fakharaja minha khaifa. Musa pun keluar dah daripada Mesir dan keadaan takut. Ya taraqab. Sambil terintai-intai. Mengenai keadaan diri sambil dia kata Rabbina jini minal qawmi zalimin, Tuhan selamatkan aku pada kaum yang zalim. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita buntu tak tahu apa nasib kita, mungkin kita berhadapan dengan situasi itu. Kita ingat ayat surah 6 di awal tadi, siapa lagi yang boleh menghindarkan segala bahaya. Kemudian kita baca doa ni, Rabbina jini, Tuhan dia kata selamatkan aku minal qawmi zalimin. Doa ni bagus. Doa ni doa yang Nabi Musa bacakan ketika baginda melarikan diri diburu oleh dia kata Qibti Qibti bangsawan bangsawan Qibti keturunan Firaun di Mesir. Rabbina jini minal qaumi dhalimin, Tuhan selamatkan aku daripada kaum yang zalim. Ini boleh pakai untuk pelbagai situasi kalau kita terancam lah. Bahkan tauhid yang mengatakan Allah sahaja boleh menyelamatkan kita daripada mudarat ni, kalau boleh kita pasak daripada kecil lagi. Cuma masalah orang kita daripada kecil duk takut-takutkan dengan hantu. Jadi budak tu tak ada tauhid, sebenarnya takut pada makhluk. Lebih parah takut pada fiksyen hantu yang tak wujud pun. Jadi kalau boleh kita kena ubah cara kita didik anak-anak kita. Tengok ah. Nabi pesan, Nabi didik anak kecil sepupu baginda. Nabi kata apa, tengok hadis ni saya suka ni. Nabi kata ya ghulam, wahai anak kecil, wahai adik, itulah. Inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kepada kamu beberapa pesanan. Ihfadillah, kamu jaga hak Allah, yahfadzuka, Allah pasti akan jaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga hak Allah pasti Allah akan berada di hadapanmu, bersamamu. Dia kata, idza sa'alta, bila kamu nak sesuatu, minta dengan Allah. Fas'alillah.
Wasta'anta fasta'in billah. Minta bantuan, minta dengan Allah. Jangan minta dengan benda lain. Jangan minta dengan benda lain. Wa'alam ketahuilah kata. Annal ummata kalau sekiranya seluruh manusia. Lau ijtama'at kalau mereka berkumpul. Ala an yanfa'uka untuk memberi manfaat kepada kamu. Bishai'in sesuatu kemanfaat. Lam yanfa'uka illa bishai'in. Mereka tak dapat beri manfaat, manfaat itu kepada kamu. Melainkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kamu. Kalau sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, mereka tak mampu untuk memudaratkan kamu melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah kepada kamu, ditentukan Allah kepada kamu. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat, pena takdir sudah terangkat. Ini kiasan kepada takdir dah tentu lah. Lepas itu dia kata, wajaffatil suhuf, kertas takdir pun sudah kering. Maksudnya takdir yang ditulis semenjak azali sudah muktamad dan tidak akan berubah. Dan semua tu dipegang bulat-bulat oleh Allah. Hanya Allah yang Maha mengetahui dari kita ni. Oleh kerana kita tak tahu, kita tetap mengharap kepada Allah supaya Allah Ta'ala boleh jaga kita. Ha, Allah Ta'ala boleh jaga kita. Okey, habis ha? Lepas tu tuan-tuan saya cakap terang lah. Kadang-kadang ni bising lah. Kadang-kadang ada kata kata minta dengan bertawassul lah. Tawassul dengan si fulan bin si fulan. Kalau orang hidup tu okey lagi. Tapi kalau bertawassul dengan orang yang sudah mati ni, adalah khilaf perbincangan para ulama. Tetapi kalau boleh kita didik. Kita didik, kita direct terus kepada Allah. Lepas tu kadang-kadang orang guna kias. Dia kata apa? Dia kata kita ni nak jumpa direct dengan yang di Pertuan Agong tak boleh. Kena lalu perantara dia. Siapa? Orang dekat dengan dia. Barulah kita boleh terus kita bertemu dengan yang Tuan Agong. Itu sebenarnya kias yang logik, tetapi tidak semestinya tepat ataupun betul sebab manusia dengan Tuhan tak sama. Manusia minta, 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 minta. Lama-kelamaan kita jadi benci. Allah ni lagi kita minta, dia jadi sayang. Jadi sebolehnya directlah kepada Allah. Kalau kita rasa kita ni dosa banyak, banyak kekurangan, jadikan ia sebagai satu platform untuk satu pendorong untuk kita bertaubat, berubah kepada Allah. Okey, habis kita masuk. Tadabbur yang kedua, Nabi Musa yang budiman. Nabi Musa yang budiman. Dia Nabi lelaki budiman ni adalah insan yang bergelar menjadi idaman semua wanita. Tahukah kita manusia paling budiman adalah Nabi lah. Dan kalau kita baca surah Yusuf dalam Al-Quran, ya, juz yang ke-20 ni, ada cerita Nabi Musa yang secara indirectly nampak baginda ni seorang yang gentleman. Sangat budiman. Okey, ada berapa kisah? Dua kisah. Ha? Saya bawa di sini ada dua kisah. Ini dua kisah. Yang pertama, kan, sejurus sampai di Madian. Nabi Musa ni kita kata berjalan melarikan diri dalam buruan dalam keadaan letih, lapar. Kata yang 8 hari berjalan tak makan, tak minum. Bila sampai ke Madian, baginda tengok orang tengah berkumpul ambil air. Kalau kita dah tengah lapar ni, kita tak fikir dah. Orang sekalian kita nampak kita nak minum air, nak hilangkan dahaga. Tapi Nabi Musa ni, dia nampak ada perempuan ni. Dan ketika Musa sampai ke telaga air negeri Madian, dia dapati di situ sekumpulan lelaki sedang memberi minum binatang ternak masing-masing tanpa peduli orang lain. Dan dia dapati di sebelah mereka ada dua perempuan. Dia nampak dua perempuan ni sedang menahan kambing. Musa pun pergi tanya, "Ma khatabukuma?" Apa cerita kamu berdua ni? Sebab pun tanya, sebab sangat tidak manis lah. Orang perempuan keluar bekerja. Qala tala nasqi. Mereka berdua pun bagi penjelasan. Kata kami tak boleh ambil air ni. Sehinggalah habis. Dia orang ni selesai. Penternak-penternak selesai. Lepas tu kamu tak ada adik-adik lelaki ke? Sehingga kamu orang perempuan kena keluar bekerja ni. Umpama gitu lah. Kata-kata Nabi Musa ni. Dia pun jelaskan. Abuna syekhun kabir. Ayah kami orang tua. Kami berdua je. Jadi berdasarkan ayat ni ni. Ada yang mengatakan kalau perempuan nak keluar bekerja, dia tak boleh seorang. Dia kena ada support system. Dan di sini support systemnya, dia keluar berdua. Mereka berdua, dia kata, imra'atain, dua perempuan. Jadi kalau kita, anak kita ke, isteri kita ke, adik-beradik kita ke, nak keluar bekerja yang perempuan, pastikan mereka ada support system. Jangan mereka, perempuan seorang lain semua lelaki. Tak boleh begitu. Kena ada support system. Lepas tu Nabi Musa pun tanpa tunggu fasaqalahuma, Nabi Musa terus beri minum kepada binatang ternak mereka. Nah, ini contoh lelaki budiman. Nak kena tunggu Musa daripada Mesir juga yang kena jadi hero untuk bantu dua perempuan ni.
Jadi ini telah menarik perhatian dua perempuan inilah, yang mana seorang daripadanya kebuniannya dikatakan menjadi apa, menjadi isteri kepada Nabi Musa. Cuma tuan-tuan, doa ini bagus di hujung ni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirni. Wahai Tuhanku, aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Ini cerita Nabi Musa. Dia tak tahu nak pergi ke mana. Sehelai sepinggang. Seorang diri sebatang kara berada di Mesir. Berada di Madian pada masa ini. Dia, kita kata tahu dia tengah kelaparan, rasa apa terancam. Tetapi dia berdoa kepada Allah. Dan doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirni, setanding dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebab apa bukti dia? Kalau kita baca ayat ni, tengok mushaf, tengok surah Al-Qasas lah. Bila kita perhatikan, lepas Nabi Musa baca doa tu, Allah Ta'ala hantar bantuan, tali bertali arus. Tengok ah, Nabi Musa, ayat tadi tu, dia kata, Rabbi Tuhan, aku ni fakir, memerlukan. Lepas tu duduk sekejap, datang seorang daripada perempuan tu, bagi tahu ayah kamu jemput. Dia liya jaziyaka ajra ma saqaita, dan dapat upah, nak bagi upah. Walaupun ada cerita sebalik. Nah. Kemudian bila dia cerita, katanya ayah budak perempuan tu, la takhaf, jangan takut. Najau taminan qawmin dhan, kami dah selamat. Kamu dah selamat. Sebab ini dah empayar lain, ini jauh daripada Mesir. Dapat dua. Satu upah, dua selamat. Duduk lama, dapat kerja. Budak pemerintah kata, ayah ambil dia kerja. Kenapa? Sebab baik orang yang kamu ambil bekerja, orang yang kuat, lagi amanah. Ini dapat kerja. Kemudian terus lama lagi hidup. Ah, akhirnya dikahwinkan. Maksudnya selepas selepas baginda baca doa ni, Allah Ta'ala beri empat kelebihan. Satu, dapat empat kelebihan. Satu, dapat upah. Yang kedua, selamat. Yang ketiga, dapat kerja. Istajirhu. Yang keempat, dapat, kita kata dapat isteri. Ha, kita menantu lah. Lepas tu tuan-tuan, ini antara doa yang boleh kita baca lah. Kalau siapa yang jodohnya lambat ni. Ya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi faqir. Eh? Okey, terus. Itu kisah yang pertama. Kisah ni memperlihatkan sikap Ithar. Ithar ni maksudnya baginda mengutamakan orang lain. Walaupun kita kata baginda ni tengah letih lapar, bagi tapi baginda tunjuk sikap Ithar pada orang lain, membantu kata budak perempuan yang kelihatan memerlukan bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua yang menunjukkan tajuk kita ni, budiman seperti Musa. Gentleman Musa yang kedua ketika berada dalam kegelapan yang dingin. Okey, lepas habis tempoh dia bekerja mahar perkahwinan dengan isteri dia tu, Nabi Musa nak balik ke Mesir. Dan bila balik ke Mesir, on the way, tengah-tengah malam, padang pasir itu gelap. Gelap, sejuk. Lepas tu tengok, setelah Musa menyempurnakan tempoh kerjanya sebagai mahar perkahwinan dengan isteri dia, dia pun dapat izin balik ke Mesir. Dia kata, Anasa min janibit turi nara. Dia dapati sebelah gunung Tur Sinai ada api. Qala li ahlihim kuthu. Dia pun kata kepada keluarga dia, isteri dia, kuthu, duduk sini. Inni anastu nara. Aku nampak api daripada jauh. La'alli atikum minha. Mudah-mudahan aku boleh pergi dapat khabar berita ataupun secebis api untuk kita berdiam sebab kita tengah sejuk. Dan kalau kita tengok pada kisah yang kedua ni, dia tengok Nabi Musa tahu. Nabi Musa tahu tempatnya jauh, malam, tak selamat. Dia tak suruh isteri dia, cuba pergi tengok sana tu ada apa. Tak, dia pergi sendiri. Ini menunjukkan baginda menanggung pekerjaan yang berat dan mencabar. Inilah suami sejati. Tidak mengarahkan isteri untuk buat segala perkara. Kadang-kadang suami-suami ni, dia kata apa? Panggil isteri turun di atas. Kenapa? Tolong ambil itu remote control. Punya lemahlah nak bergerak sendiri. Suruh pula ke isteri buat tu buat ni. Macam isteri pun tak letih. Kalau kita tengok, Nabi Musa bukan lagi tu. Dia bukan kata ke isteri, cuba tengok sana atau ada apa. No. Duduk sini, aku pergi. Dan perkara ini juga berlaku pada Rasulullah. Orang tanya, Aisyah, macam mana Nabi di rumah? Nabi katanya, Aisyah, dia ni bantu keluarga dia. Waktu solat, sampai dia pun pergi. Pergi solat. Masa ayuh semua lelaki dan suami, jadilah seorang lelaki budiman yang sejati. Ni, kita kata ni. Jika belum mencapai tahap yang sepatutnya, latih diri dan anak-anak lelaki agar sifat ini sebati seperti kedua Nabi. Maksudnya, orang duk bising sekarang ni, budak lelaki ya. Budak lelaki ni,
macam tak pandai buat kerja. Atau kena ada boy empowerment. Sebab setengah family, anak-anak lelaki duduk dalam bilik main game. Anak perempuan kalau suruh buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Dan saya ingat saya masa kecil, arwah abah bukan lagi tu. Semua equal. Lelaki cara lelaki, diarahkan buat macam-macam di luar. Perempuan pun ada. Kata-kata perempuannya cara perempuan. Jadi sepatutnya kita kena ni. Sebab ada setengah family, saya tengoklah. Mak ayah duduk sibuk buat kerja tu, buat kerja. Dan anak dibiarkan dalam bilik main game. Ataupun anak perempuan duduk di dapur. Kena masak, kena tu, kena. Anak lelaki duduk, ngadap tengok TV. Sedangkan fizikal mereka sebagai lelaki tu lebih. Sepatut kena latih. Waktu kita kena tengok. Ha? Kita kata lelaki perlu dididik supaya bertanggungjawab. Jadi gentleman, boniman. Seperti Nabi Musa dan Nabi kita. Okey, tengok tadabbur yang ketiga. Perempuan yang benar firasat. Masih lagi cerita tadi. Ya? Cerita ni. Okey, cerita dia. Firasat ni, dia kata perkataan firasat nampak anggun ajaib dan mampu menarik perhatian. Okay, firasat ini ada sudut pandang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang berilmu, banyak pengalaman dan tajam pemerhatiannya. Firasat ini kurniaan Allah kepada orang yang berilmu. Kalau orang jahil, kadang-kadang firasat, dia kata firasat tak betul. Banyak pengalaman. Kenapa saya kata banyak pengalaman? Kadang-kadang orang yang lama dalam pentadbiran, macam Aziz Mesir, ya? Nanti kita jumpa. Dan tajam pemerhatiannya. Tajam pemerhatiannya orang yang bijak. Okey, kita tengok contoh perempuan yang benar firasatnya. Cerita isteri Nabi Musa lah. Lepas dia balik ke rumah. Lepas tu ayah dia pun bercakap dengan Nabi Musa tadi tu. Ha, ni. Faja'atuhu ihdahuma, datanglah seorang daripada mereka berdua berjalan dengan keadaan malu-malu. Istihayat. Anak orang perempuan kena ada sifat malu. Qalat, dia berkata, inna abi yad'uka, ayah aku panggil kamu untuk beri upah. Kamu bantu kami. Lepas tu bila datang ke rumah, dia pun cadangkan kepada ayah dia. Tengok. Dia kata, qalat ihdahum, berkata seorang daripada dua perempuan itu. Dia kata, ya abati sta'jirhu, ayah, ambil pemuda ini bekerja. Kenapa? Inna khayra man ista'jarta qawiyyun amin. Orang sebaik-baik kamu ambil kerja, dia ada dua ciri ini. Qawi, amin. Orang yang kuat, masuk boleh buat kerja, amanah. Lagi amanah. Dan apa? Untuk memahami kisah ini, kita perlu teliti. Ini cerita lah bermula pada ayat 16 sampai 28. Okay. Okay, ketika di sana Musa bantu dua perempuan mengambil air untuk tenangkan mereka. Atas jasanya itu, baginda diundang oleh ayah perempuan tersebut. Okay. Kalau baca, ayah dia pun pelik lah. Ayah dia sangsi seketika sebab dia kata, ayah, ambil pemuda ni bekerja. Sebab apa? Sebaik-baik pekerja, dia ada dua sifat. Kuat dan juga amanah. Jadi ayah dia pelik lah. Macam mana kamu tahu? Sedangkan kamu jumpa dia baru dua kali. Macam mana kamu boleh anggap dia ni dah ada dua ciri itu? Soalan dari ayah perempuan itu sangsi. Bagaimana anak perempuannya itu mengetahui dua kualiti hebat. Qawiyul amin itu ada pada Musa. Sedangkan mereka baru bertemu. Anak perempuan itu pun jelaskan. Ini kalau baca dalam tafsir ada. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Eh? Dia kata apa? Beliau seorang diri mengangkat batu penutup perigi Madian. Yang tak mampu diangkat melainkan dengan kekuatan 10 lelaki. Rupanya, bila Musa sampai itu, dia ada dua perigi di Madian. Satu perigi hak menjadi tumpuan harian. Oh, ini orang ramai ni. Satu perigi lagi, reserve. Perigi ni ditutup dengan batu. Batu ni berat. 10 orang saja boleh. Tapi Musa boleh angkat seorang je. Itu sebab saya kata dia ni al-qawi. Kemudian dia kata, wa inni lamma jitu ma'ahu, bila aku berjalan nak balik ke rumah, taqaddamtu amamahu, aku berjalan depan dia. Faqala li, lalu pemuda ni pun kata, kuni min warai, boleh tak awak belajar di belakang? Kalau aku salah jalan, baling batu. Maksudnya Musa ni tak nak duduk di belakang perempuan ni sebab dia tak nak tengok tubuh atau aurat perempuan ni. Ini menyebabkan perempuan ni kata Musa ni satu kuat, satu lagi amanah. Ini contoh kita kata wanita yang benar firasat ni. Ya. Okey. Ketika mengulas kisah ini, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Dia kata, afrasun nasi thalathatun. Orang yang benar firasatnya ada tiga. Tiga. Siapa? Aziz. Aziz Mesir. Hina tafarrasa fi Yusuf, bila ditengok Yusuf
dengan firasat dia sebab dia banyak pengalaman. Dia pergi tengok orang-orang banyak pengalaman sebab dia pentadbir, dia menteri. Dia pun kata kepada isteri dia, akrimi mathwahu, muliakan layanan budak ni. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, mudah-mudahan dia boleh memberi manfaat kepada kami. Kami ni refer kepada orang Mesir. Ataupun kami ambil dia sebagai anak angkat. Betul rupanya kata-kata boleh memberi manfaat kepada kami. Sebab Yusuf kemudiannya telah berjaya menyelamatkan Mesir daripada krisis kemarau. Waktu 7 tahun. Waktu kita tahulah. Disebut dalam surah Yusuf tu. Kemudian yang kedua, siapa hak benar firasat? Ini soalan yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar. Bila dia mempunyai firasat, Umar boleh dilantik sebagai khalifah. Dan yang ketiga, hak kata benar firasatnya, kata Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat ini, dia kata wanita yang berkata, ya abati istajir, ayah ambil dia bekerja. Dalam kisah kita baca ni lah. Kisah yang kita baca ini. Okey, kemudian mereka berkahwin. Tak apa, kita tak nak skip lah. Jadi tengok, dia kata kepada yang belum berkahwin, pilih calon isteri yang beragama bijak seperti isteri Nabi Musa. Buat yang sudah menikah, tingkatkan kualiti diri dengan ilmu dan iman agar sifat salihah serta bijaksana menjadi milik kita. Yakinlah bahawa kita masih belum terlewat untuk menjadi soleh dan bijak walaupun selepas berkahwin. Jika sudah memiliki anak lelaki, didik mereka akan menjadi soleh, kuat, amanah. Jika kita ada anak perempuan, ajarkan mereka agar menjadi soleh, meletakkan rasa malu pada tempatnya dan berpandangan jauh seperti isteri Nabi Musa. Ini kualiti keluarga para Nabi yang akan mengangkat darjat umat Islam sedunia. Lepas tu saya suka cerita ni. Saya suka cerita ni sebab budak perempuan ni dia bijak menilai. Bijak menilai. Lepas tu kalau boleh kita pupuk anak-anak kita supaya berfikir. Supaya berfikir dan menilai sesuatu dengan bijaksana. Kadang-kadang bila anak-anak saya, dia balik bercerita, kita suka je dengar. Contoh anak saya yang nombor 3. Sekarang farmasi dekat UIA, UIA Kuantan. Dia ni bolehlah kita kata dia suka, daripada kecil suka membaca. Dia macam kritis. Ya. Pernah sekali dia call masa dia tingkatan 2. Tingkatan 2 dia call. Dan masa tu dia asrama dekat dekat Sabak Bernam jauh lah. Dekat 2 jam lebih nak drive ke sana. Telefon, ada apa dia? Adik call ni sebenarnya adik tengah geram ni. Kenapa geram? Geram dengan penceramah tadi. Dia kata, penceramah tadi cakap melegek-legek, melegek-legek panjang. Padahal poin dia 2 je. Saya terkejut. Apa poin dia disebut dah. Kena hormat guru dengan ni. Tapi dia punya tarik huraian dia tu melegek-legek sehingga kita kata adik naik bosan. Saya kata, wow, boleh tahan budak ni. Maksudnya, dia berfikir. Macam anak saya nombor 2, masa tahun 2018, kami pergi umrah kan. Lepas tu dia masuk Raudhah lah. Dia masuk Raudhah dengan umi dia. Anak ni anak nombor 2. Sekarang duduk di UKM. Ambil sains laut. Ambil sains marine. Eh. Lepas tu, saya balik ke hotel. Di Madinah nampak dia temenung. Temenung muka dia macam. Kata, faham kak? Monyok lah. Dia kata, tadi umi bawa kita masuk Raudhah. Kita terfikir lah adik dia kata. Tadi kata masa masuk Raudhah memang buruk lah akhlak dia kata. Akhlak macik-macik ni. Masuk dalam Raudhah ni. Jegi mata, tolak menolak, macam marah orang sebelah. Dia kata, kalau Rasulullah tengoklah kita begitu punya perangai buruk dan masuk Raudhah, macam mana Rasulullah kata? Siapa terkejut masa itu? Kata, wow, boleh tahan budak ni. Di masa itu, dia baru tingkat 4. Ini dah fikir macam tu. Saya kata, oh, okey, baguslah. Cara buat fikir macam tu. Maksudnya, kita didik anak-anak kita supaya berfikir. Dan kalau baca kisah sebelum ni, dia memang apa? Ayahnya tanya, kenapa kamu kata Yus Musa ni kuat dan juga amanah? Kamu baru jumpa 2 kali. Lalu dijelaskan. Dan ayahnya pastinya mengambil pandangan, lepas tu dia ambil Musa sebagai pekerja. Okey, habis. Ya? Nota yang keempat. Nota yang keempat ni, tuan-tuan, cara nak hilangkan rasa takut. Okey. Ya? Takut ni adalah fitrah. Fitrah manusia. Semua takut. Rasulullah pun takut. Rasulullah pun menggigil selepas first time jumpa dengan Jibril. Perkara yang sama pun berlaku juga kepada Nabi Musa. Nabi Musa tengok ayat ini. Masa first time dia dapat wahyu, Allah kata wa alki asak, campak tongkatmu. Falamma alqaw. Okey. Soalan. Okey, ustaz, pada kisah Nabi Musa sebelum ni, oleh kerana baginda belum dilantik menjadi rasul, baginda mengikut aliran siapa? Dia gini, Bani Israel
Bani Israel dah mewarisi agama daripada sebelum-sebelum ni. Cuma agama akhlak mereka tu sangat simple. Ibu Nabi Musa ni dia dah dapat petunjuk, ha? Kalau baca awal surah Al-Qasas dia dah dapat petunjuk Nabi Musa ni akan jadi rasul. Dan masuk istilah nama rasul tu tidak asinglah dalam kalangan Bani Israel dan dia dah ada rasul-rasul sebelum ni. Contohnya sebelum ni Bani Israel rasul mereka siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dalam jarak katanya berapa ratus tahun antara Musa. Maksud mereka dah ada agama tauhid. Agama tauhid itu dah ada. Pendidikan akhlak itu dah ada. Sebab itulah Musa ni kalau kita perhati baginda apa? Baginda ada akhlak-akhlak ithar tadi tu. Nak bantu orang perempuan tu dia tak nak duduk belakang, tak nak tengok kita kata perempuan hak kemudian jadi isteri dia tu berjalan di depan. Itu semua akhlak, akhlak agama. Yang memang dah ada anutan dalam kalangan Bani Israel. Itu kita tak nafilah. Okey, tengok. Allah kata campak tongkat kamu, falamma ra'aha tahtazzu bila Musa melihat tongkat itu bergerak menjadi ular besar yang tangkas, dia berpaling melarikan diri. Tak menoleh lagi. Kalau kita pun nonton terkejut, contoh kita tengah tulis eh, pen. Lepas tu pen kita tu tulis, lepas tu terlepas jatuh, kita pun follow lah. Jatuh tergolek atas lantai. Tergolek di atas lantai tu pen kita bertukar menjadi ular, ular tedung ataupun ular sawah besar. Bergerak dengan laju. Kita terkejut lari dan tampukan. Dan pada masa itu, mukjizat kedua, Allah kata masuk tangan kamu ke dalam belahan dada baju poket. Keluar putih bercahaya. Dua kali terkejut. Dan Allah berkata, kepit tanganmu di celah ketiakmu ketika merasa takut. Nescaya hilanglah takutmu ni. Ini. Allah kata, wadmum kepit ilaika janahaka minar rahb. Kepit dua tanganmu kerana takut. Kejap tuan-tuan eh. Anak saya call. Ha, anak saya tu hak nombor dua. Dia apa ambil sains marine sekarang duduk dekat Pulau Kapas. Mesti dia ada field trip, field trip. Besok dia kata kena dive, kena dive masuk dalam laut. Tulis tulis apa nota-nota tu dalam laut ketika diving. Sebab itu dia pergi dia ambil lesen diving. Budak perempuan dia call tu dia tengah takut risau besok. Jadi kita mak ayahnya kena comfort lah. Saya alhamdulillah lah, saya dengan anak-anak saya begini, saya bagi anak-anak saya akar dan juga sayap. Akar mereka tahu asal-usul, mereka tahu pendidikan agama, jaga diri, jaga akhlak. Lepas tu saya bagi mereka sayap. Sayap ni mereka boleh terbang so tinggi-tinggi, tapi tetap kena ingat akar awak di mana. Dan alhamdulillah lah, bila kita patut dengan anak-anak ni kita belajar daripada kesilapan, kita reasoning dengan anak-anak. InsyaAllah dia tak pergi jauh lah, tak pergi jauh. Itu sedikit perkongsian. Okey, kemudian Allah kata wadmum ilaika janahaka minar rahb. Pekap dada. Tangan celah ketiak, kepit. Dia kata kepit tanganmu di celah ketiak ketika kamu rasa takut. Okey. Tapi ini just ulasan-ulasan. Okey tengok ha, ni apa ni ulasan ni. Tengok. Seperkara yang menarik, Allah mengajar cara untuk hilangkan rasa takut pendam Musa, iaitu dengan menekap kedua tangan ke dada. Mungkin ini satu teknik berkesan bagi menghilangkan rasa gentar dan juga takut. Tengok Imam Ibnu Katsir kata apa. Dia kata warabbama boleh jadi idza sta'mala ahadun dhalik, bila seorang buat cara ni ala sabil al-iqtida' kerana nak ikut cara Nabi Musa, fa wada'a yadahu ala fuadi, diletak dua tangan di dadanya sendiri, fa innahu yazulu anhu ma yajidu aw yakhifu insyaallah taala wa bihi thiqah. Dia kata boleh menghilangkan ketakutan dengan izin Allah dan dengan jua, dengannya jua lah diletakkan pada kepercayaan. Insyaallah kita try eh. Ini keberkatan ni. Bila kita rasa takut, angkat dada, angkat dada. Lepas tu saya pernah tengok ada video. Video pediatrik. Pediatrik dia cuba comfort apa pediatri comfort baby.
ada dia 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 kepik baby tu, dia macam letak tangan je ah, pediatric comfort babies by putting the hand on the chest. Ada apa? Saya pernah tengok. Dia channel ni ada video. Just saja nak share. Baby tu duduk menangis. Dua tiga orang baby yang ramai duduk menangis. Dia ambil. Dia pun mana ada video. Tak ada. Saya. Dia ambil baby tu tu. Dia letak tangan dua-dua. Lepas tu. Apa. Dia pun macam hayun baby tu. Lepas tu baby tu pun berhenti. Mana dah. Ada hari itu tu. Saya mana pergi nak. Dia jalan ke mana. Okay, tengok video ni dia saya share. Saya share balik. Ini very interesting. Betul bila kita relate dengan cara Nabi Musa ni. Ya. Tengok. Show you how I do it. Here we have a crying baby, and he just got a shot here. So this is Ashton, and here's what we do. So we pick up Ashton, I fold his right arm like this, and then his left arm in front, and then very gently hold his arms like this, hold his little bottom, and gently rock him up and down, just like that. And even though he just got a shot, look at that leg. That's a big ouch on that leg there. You can see that you can comfort him and quiet him. Again, I'm holding with my right hand his little bottom. I'm gently shaking him back and forth. We rock him up and down very gently. Sometimes we stir him to the left and we stir him to the right. And there's our baby. Here we have another little crying baby who just got a shot. And I'm going to go ahead and pick up this little guy. And again, I take his left arm, his right arm, I'm sorry, and put it across his body, then his left arm across the body like that. I hold it, grab his little bottom, and very gently rock him up and down. They at a 45 degree angle. You can see that he comforts pretty quickly, really. This is a good baby. I shake his little booty like that. I gently rock him. Everything you do is very gentle. You don't want to do jerking motions ever. You hold the child with the fleshy part of your hands, not with your fingertips, okay? And again, I am supporting his chin. He's lifting his head up here, which is why you hold him at a 45 degree angle. You never want to put him like this because they can throw their head back and you can lose control of the baby very quickly. And you can see I'm rolling my finger around his chin, but he's a good baby. So there you have to recap the chest. Number two, you secure, you fold the arms across the chest. Number two, you secure the arms after they're folded. Number three, you gently grab the diaper. Okay, Alhamdulillah. Tara, interesting, eh? Apa, kalau tengok dalam ayat ni, macam kita baca ni, letak tangan ke dada boleh menghilangkan rasa takut. Lepas tu saya jumpa video, saya kata, wow. InsyaAllah. Okey, habisnya kita tengok tadabbur yang kelima, bukan pergerakan plek tetanik. Okey, bukan pergerakan plek tetanik. Okey, siapa ada baby yang boleh buat lagi macam tu. Interesting, ini Quran yang kadang-kadang dia sentuh sikit-sikit dengan tu. Okey, tengok. Bukan plek tetanik. Plek tetanik ni tuan-tuan, dia gini. Kalau kita belajar, apa, saya dulu masa di UM, saya ambil, plek, ambil subjek apa. Saya belajar subjek sains. Lepas tu kita belajar subjek sains tu, kita belajar mengenai tectonic plate. Tectonic plate ni, okay, geologis jumpa dalam tahun 1952. Dia cerita bagaimana bumi ni, dia macam, ni ada plate dia ni. Macam kapet, susun-susun. Hak berlaku kata tsunami di Aceh tu apabila
Dia kata Australian plate selisih dengan Indian plate menyebabkan berlakunya tsunami di Aceh. Okey. Ini prinsip apa ni cerita asas dia lah. Balik pada tadabbur kita. Islam agama yang tidak yang tertegak atas ilmu tidak pernah menentang sains. Setengah muslim yang obses dengan sains perlu diperbetulkan persepsi mereka tentang Al-Quran dan juga sains moden. Kena ingat Al-Quran bukan buku sains. Bukan buku sains. Sebaliknya kitab hidayah yang mempunyai beberapa fakta saintifik. Itu nak kena betul kata. Beberapa fakta saintifik. Bukan buku sains. Satu contoh obsesi kepada sains yang kurang tepat dan perlu diperbetulkan adalah firman Allah. Ayat ni ni tuan-tuan, orang saya jumpa lah. Dia cuba relate ayat ni, dia ambil satu ayat je. Ayat 88, tanpa melihat ayat sebelum. Dia pun kata, dan engkau melihat gunung ganang, engkau menyangkanya beku, padahal dia bergerak cepat. Seperti bergeraknya awan setelah alam musnah pada hari kiamat. Dia kata, tengok gunung ganang, kamu tengok dia beku sedangkan dia bergerak. Seperti pergerakan awan. Dia kata, inilah teori pergerakan tektonik plate. Ah. Jadi tektonik plate itu dia relate dengan ayat ni. Kata tektonik plate ni kalau belajar bab sains dan geologi, tektonik plate dia akan bergerak ni. Bergerak berapa lama? Berapa mm sahaja dalam setahun. Lepas jutaan tahun tempat selisih tektonik plate ni akan jadi gunung, akan jadi apa tempat tinggi lah. Lepas tu bila bergerak luar biasa ni contoh eh. Ini kata pergerakan ni. Pergerakan tektonik plate ni akan menyebabkan berlakunya gunung, ganang dan sebagainya. Ini contoh bagi-bagi contoh sampel eh. Okey. Pergerakan tolak naik ke atas dan sebagainya. Plate-plate. Okey. Bila menjauhi lain, bila selisih ada ini. Kalau kalau sama-sama tolak macam ini, dia akan menyebabkan naik puncak ni. Lepas tu lepas jutaan tahun dia akan jadi banjaran gunung. Ini apa? Teori ini tak ada masalah dengan Islam. Cuma hak menjadi masalah apabila ayat tadi tu, apabila ayat yang kita baca ni dipaksa. Saya kata dipaksa untuk menyokong teori tektonik plate. Ada kata wataran jibal tahsabuha jamila, kamu lihat gunung ganang engkau sangat ingat dia beku padahal dia bergerak. Ha, pergerakan gunung ganang ialah tektonik plate. Salah tu sebab patut kita untuk lebih adil kita baca ayat sebelum. Dan ingatlah ketika hari ditiup sangkakala lalu terkejut gerun gemetar makhluk yang di langit ataupun di bumi. Dan semua musnah. Dan musnah tu hancur berkecai belaka. Kamu tengok hari ni gunung ganang tu nampak statik. Tetapi bila alam musnah, gunung ganang tu bergerak cepat jadi debu. Sebab apa? Tengok ha? Ayat ni menceritakan kegemparan kiamat. Bayangkan gunung yang seteguh setinggi Everest boleh bergerak dan hancur jadi debu disebabkan gegaran pada hari kiamat. Berapa agaknya ukuran gempa bumi? Bukan lagi kata 9 skala Richter, mungkin 100,000 skala Richter. Dan ayat tadi tu wataran jibal ni, ini tak boleh baca ayat ni secoek ni saja. Dia kena baca dengan ayat lain. Bila kita baca dengan ayat lain, kita akan faham lah. Contoh kita baca surah Waqiah. Allah kata bila berlaku kiamat, gunung ganang jadi macam mana kata, wabussatil jibalu bassa. Gunung dihancur leburkan dengan serbu-lebunya. Jadi habuk yang berterbangan. Itu maksud ayat ni. Kamu tengok gunung ganang tu kamu sangka dia beku hari ni. Padahal besok bila kiamat dia bergerak dengan laju seperti pergerakan awan setelah alam musnah kerana kiamat. Jadi tuan-tuan kadang-kadang kita jangan terlalu obses dengan sains sehingga ayat ni cerita lain kita buat cerita lain. Dan saya perhati benda ni berlaku pada orang yang bukan dalam bidang. Kalau dia bukan dalam bidang tafsir apa semua sekali, dia ada tendensi untuk silap tarik ayat-ayat ni bawa kepada konteks lain. Sedangkan ayat tu cerita lain pasal kiamat. Eh? Okey, habis kan tuan-tuan? Banyak lagi lah nas dari lain. Menurut ahli kaji bumi, bahagian luar kerak bumi terdiri pada perbahagian bergerak secara perlahan dan berterusan sehingga membentuk pelbagai bentuk muka bumi dan gunung ganang. Bahagian luar kerak bumi yang bergerak dipanggil plat tektonik. Fakta ini hasil kajian ahli kaji bumi. Persoalannya adakah seiring dengan Islam? Macam saya kata, Islam tidak pernah bermusuh dengan sains yang didasari kajian dan pembuktian yang kukuh. Cuma masalah mula melanda bila kejadian itu cuba dikait dengan ayat Quran yang ternyata jauh
Berbeza maksudnya. Teori pergerakan planetonik itu menggambarkan pergerakan kerak bumi semasa di dunia. Sedangkan maksud ayat tadi itu pergerakan gunung ganas setelah alam musnah. Jadi pengajaran dia, kita perlu beretika, bertanggungjawab dan berilmu dalam mengambil atau memahami ayat Quran. Hal ini demikian kerana kita enggan kita hidayah daripada Allah dianggap sebagai buku sains cacah marba. Kerana firman Allah dipaksa menyokong sesuatu yang tidak ada kaitan dengannya. Semoga Allah selamatkan kita semua daripada bencana sebegini. Allah alam. Tuan-tuan habis ha? Kita habis takat tu. Ada lima lima ni, lima nota, dan insya Allah untuk sesi akan datang hari Sabtu ni. Sabtu malam insya Allah kita masuk juz 21. Ini ada empat ni. Tangan yang mulia. Okey. Ini wujud, benarkan wujud pertanda 40 hari sebelum mati. Ini orang Melayu suka ni. 100 hari sebelum mati dan sebagainya. Lepas tu lelaki tiada dua jantung. Ini pun interesting. Ini kiasan yang disebut dalam surah Al-Ahzab. Okay, tuan-tuan setakat tu dulu. Saya stop. Buka ada soalan. Sila. Kalau ada soalan, boleh apa? Buka. Boleh tulis dekat chat ataupun boleh tanya daerah. Sila. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sila. Tadi yang pasal apa? Kita biarkan apa? Anak kita berfikir sendiri tu kan. Tadi anak anak saya bawa cerita, dia kata dia doakan dia sihat, dia sihat pula, dia diampunkan dosa. Lepas tu tiba-tiba dia dapat sakit apa? Batuk sesama kan. Lepas tu dia fikir, oh ni mesti Allah nak ampunkan dosa dia. Sebab tu dia dapat sakit. Sebab dia kata sakit tu menghapuskan dosa. Lepas tu dia kata dia doakan untuk apa? Abi dia, umur dia, dia ampunkan dosa. Lepas tu tadi husband saya sakit. Demam pula. Dia kata mesti Allah nak ampun. Dia kata Allah makbulkan doa dia. Sebab tu abi dia sakit. Macam tu lah. Lepas tu saya pun tak tahu nak respon macam mana. Saya cakap kalau macam tu doakan abis sihatlah pula. Macam mana Ustaz nak respon kalau dia Berapa kata umur dia? Allah 11 tahun. Okey, itu maksudnya bagus so, sebab dia dah ada Tuhan dalam dalam minda dia tu. Cuma kita kena twist sikit-sikit ah. Betulkan sikit-sikit. Kita kata bukan muktamad macam tu tetapi boleh jadi. Sebab Nabi sebut kadang-kadang sakit cara Allah nak ampunkan dosa ataupun cara Allah nak angkat darjat. Twist sikit-sikit dah. Tapi maksudnya dia ada Tuhan lah tu dalam minda dia, bagus alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dia kata Allah makbulkan doa dia. Macam tu lah. Apa pelik lah. Macam mana rupanya sebab dia dengan abi dia jatuh sakit. Sebab dia minta diampunkan dosa. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey. Soalan daripada apa Cik Nasir ni kata apa beza surah Al-Qasas surah Taha? Dia sebenarnya dekat-dekat belakang tu. Ada tiga tiga surah yang cerita mengenai Nabi Musa suruh campak tongkat tu. Ataupun nak nak api. Qabasin au ajidu 'ala an-nari huda. Qabas ni secebis api. Ataupun petunjuk dekat apa dekat dekat tu je saya share. Saya share. Ini soalan ni. Cik Nasir dia kata apa beza? Jadwatin minan nar secebis api, qabasin minha biqabas. Qabas macam secebis dia juga. Dia bukan sama makna tu. Cuma kalau kita dalami lagi bahasa Arab, jadwa dengan qabas mesti ada beza sikit. Cuma apa yang kita faham secara umum dalam masa yang singkat ni kalau saya nak explain. Kedua-duanya nak cerita Musa pergi tempat tu dua tujuan. Satu, nak ambil api sikit untuk balik ke tempat dia dengan isteri untuk berdiam. Yang kedua, sebab mereka dah macam tersesat di padang pasir itu, tak tahu jalan nak balik ke Mesir ikut mana. Dia pun dengan harapan bila pergi, dia boleh tanyalah mana panduan pergi ke Mesir itu. Okey. Alhamdulillah. Lagi soalan lain? Ada masa lagi dalam 10 minit. Okey, kalau kalau tak ada, saya ingat Ustaz Syud boleh kita stop situ. Eh? Saya meeting lain 9:30 ni.
Setakat terlalu, insya Allah kita jumpa lagi Sabtu ni. Eh. Sabtu ni untuk juzuk yang ke-21. Okey. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ustaz.